Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, selain menggunakan cara di atas ataupun settingan di atas nih video ini, kalian juga harus menggunakan cara yang bakal gue share ini untuk mendapatkan jumlah penonton live yang rame ataupun banyak. Tanpa berbasa-basi, langsung aja. Oke, langsung aja buka aplikasi TikTok. Nah, langsung klik tanda plus di tengah ya. Seperti ini, scroll ke live. Nah, di sini langsung aja diklik tombol promote ya. Dan boom. Nah, seperti ini. Langsung more live view karena pengen banyak yang nonton nih. Setelah itu langsung aja di next. Nah, ini default audience ataupun di custom bisa. Nah, ini gue coba custom, gue targetnya ini wanita, female. Nah, ini ada usianya juga bisa diatur. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa mengatur target audience kalian. Setelah itu di next. Nah, ini ada biayanya ya. Budgetnya berapa, tinggal disesuaikan aja. Dan how long would you like to promote? Nah, ini berapa jamnya nih. Jadi ataupun waktunya. Kalian bisa atur juga. Setelah itu di next. Nah, seperti ini ada biayanya 30.000. Nah, langsung aja kalian bayar. Nah, ini kebetulan gue pakai iOS, langsung otomatis ke Apple Store-nya, langsung aja dibayar. Gimana? Gampang banget kan caranya? Ini kalau dalam usaha atau berbisnis disebut cara bakar-bakar dulu ya, ataupun promosi. Nah, gampang banget kan caranya. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Dan seperti biasa, bantu channel ini berkembang dengan cara di like, di share, dan di subscribe tentunya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!